Hai, saya Raden Andrianto. Di video ini saya akan berikan tutorial cara mentransfer file atau data ke dalam Mi TV Stick menggunakan aplikasi Send File to TV. Pertama-tama, install dahulu aplikasi Send File to TV di smartphone Android Anda. Setelah itu, download file yang akan kita kirim ke Mi TV Stick. Contoh file yang akan kita kirim ke Mi TV Stick sudah saya sediakan di deskripsi video. Setelah download selesai, ekstrak file tersebut ke dalam perangkat Android Anda. File APK ini akan kita kirim ke dalam Mi TV Stick. Setelah itu kembali ke Mi TV Stick dan buka Play Store. Buka kolom telusuri, kemudian ketik Send File to TV. Klik Send File to TV hasil pencarian tersebut. Lalu klik tombol install untuk menginstal Send File to TV ke Mi TV Stick. Setelah instalasi selesai, klik buka. Klik tombol geser kanan, klik tombol selesai, klik tombol izinkan. Klik tombol back di pojok kiri atas. Gulir ke bawah, kemudian klik receive. Kembali ke perangkat Android Anda. Buka aplikasi Send File to TV di perangkat smartphone Anda. Klik Send. Kemudian cari file APK yang sudah di-download tadi di folder download. Klik file APK tersebut. Klik Send to Mi TV. Seperti yang Anda lihat, proses transfer file dari smartphone ke perangkat Mi TV Stick sedang berjalan. Tunggulah hingga proses transfer ini selesai dan muncul tulisan sukses. Seperti ini, pada Mi TV Stick, klik file yang sudah berhasil ditransfer tersebut untuk install. Jika muncul peringatan seperti ini, klik Show Setting. Gulir ke bawah, kemudian cari dan klik aplikasi Send File to TV. Kembali lagi ke Send File to TV, klik file APK yang sudah berhasil ditransfer tersebut, klik Open untuk memulai proses install APK tersebut. Klik tombol install untuk memulai instalasi. Tunggu hingga proses instalasi selesai, kemudian file APK yang sudah terinstal tersebut bisa dijalankan. Sekian tutorial dari saya Raden Andrianto, sampai jumpa.